Selamat siang. Saatnya sekarang kita mengunjungi Pasar 26 Ilir. Di sini kita mencari pusat MP-MP ya. Di mana masih banyak yang tutup. Tapi di Pasar 26 Ilir ini keadaannya ramai ya. Walaupun ini habis dari lebaran ya, 3 hari setelah lebaran. Yuk kita lihat yuk lingkungan situasi kondisinya di Pasar 26 Ilir ini. Pasar khusus oleh-oleh Palembang. Yaitu MP-MP. Yuk guys. Ayo guys, kita jalan. Ya situasinya guys sangat padat ya. Jadi pasar sih tidak ada matinya ini. Hari biasa pun seperti ini. Tempat sentral kampung MP-MP guys. Coba lihat cukup ramai ya guys. Banyak yang pembeli dari sekitar masyarakat sekitar dan juga beberapa wisatawan atau masyarakat dari luar daerah yang berlebaran di Palembang ya. Ya inilah situasinya guys, kampung MP-MP guys. Tuh, coba lihat guys. Cukup ramai guys. Ada namanya MP-MP Nyanyu apa ini? Oh, rumahnya di Panggang guys. Jadi dia di Panggang guys. Nah, ini dia Panggangan ya. Oh, dari telur pak ya? Banyak pakai campuran telur ya? Dari telur guys. Dia dipanggang ya mungkin cukup gurih nih. Iya. Wah, ini kebetulan untuk MP-MP lala ditutup guys.
di Lebaran ketiga ini ya. Biasa di sini ramai sekali guys. Tapi masih ada alternatif di toko-toko lainnya yang menjual pempek ya. Sama saja tuh. Sebenarnya sama saja guys. Cuman brand nama saja ya yang berbeda ya. Lihat di semua sisi penuh guys. Guys, terpaksa kita mengunjungi toko Edi yang buka rame guys. Itulah keadaannya guys. Untuk Edi. Ya, ini ada tempat taman ya guys. Dimanfaatkan untuk dari istirahat para pembeli dan makan-makan juga di sini. Cukup padat sekali guys mencari parkir ya. Di sini kalau hari biasa guys hampir sama persis ini. Bahkan yang hari ini Lebaran ketiga sepertinya ramai juga ini. Karena kemarin tutup guys, banyak yang tutup. Jadi sepi ya kemarin ya. Kita sudah ke sini dan ternyata hari ketiga udah membludak seperti ini guys. Luar biasa. Masya Allah. Ini guys yang tadi pempek panggang guys, yang pakai telur. Mana kegiatannya guys? Situasinya sudah terlalu ramai ya. Untuk saat ini kita akhiri sampai di sini. Ngapain lalang ini buka sekarang? Ya, terima kasih ya guys atas waktunya. Siapa yang bilang ya? Ini sudah selesai ya kita. Demikianlah situasi dan kondisinya yang sangat ramai dan padat. Karena terdiri dari para pembelinya dari mulai dari beberapa daerah dan masyarakat setempat. Sekian dan terima kasih. Ini ya. Tutup aja lihat.